Bakri Deng Tutu. Ada? Maju Ki. Iya, luar biasa. Ya, bersiap untuk nomor undian yang kedua. Ya, maju Ki, Pak. Maju Ki. Alhamdulillah. Hari ini dapat berkah yang luar biasa. Kemudian undian yang kedua, paket umroh yang kedua dengan nomor 014 Daeng Rate. Ya, segera Pak maju ke depan. 014 Daeng Rate. Ada 014. Oh, lagi sholat. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau tidak muncul dalam setengah jam, kita undi lagi. Ya, selanjutnya nomor ketiga. Selanjutnya adalah paket umroh yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 037 Kamerudin dan Rate. Ada? Alhamdulillah. Iya, Pak. Mari selanjutnya yang keempat. Sedikit. Paket selanjutnya, paket umroh yang keempat. 003 Nawir Deng Aweng. Ya, 003. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya paket umroh yang kelima. Paket umroh yang terakhir untuk para penggali kubur dan pemandi jenazah. 009 009. Ayo. Majibnya pergi dulu cepat. Ya. Kemudian yang tadi yang sementara menunaikan sholat. Yang sholat tadi belum didatang. Cepat, kemudian ada pula penyerahan paket umroh kepada dua orang penerima. Sebentar Bu. Ya, siap. Sabar dulu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kenapa saya membagikan atau menyalurkan paket umroh kepada saudara-saudara kita yang musik. Kenapa saya menyalurkan paket umroh kepada saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penggali kubur dan pemandi jenazah? Karena bagi saya profesi ini adalah profesi yang paripurna. Kenapa paripurna? Karena yang dilayani adalah orang yang tidak bisa lagi mengucap terima kasih. Jadi mudah-mudahan dengan langkah ini adalah bagian dari mewakili orang-orang yang pernah kita layani semua, yang sudah dimakamkan, untuk menyampaikan terima kasih atas pelayanan tak selama ini kepada mereka yang almarhum. Kita tidak pernah ada mayat mengucap terima kasih, toh? Tidak ada, kan? Nah, inilah. Mudah-mudahan menjadi bagian dari itu. Yang tadi sholat belum datang? Yang sholat tadi, karena sambil menunggu yang sholat satu orang, kita tambah lagi lima. Iya, luar biasa. Kita tambah lagi lima.
susu untuk yang pengalikur toh? Masih ada 5 Bapak Ibu, jadi silakan nomornya betul-betul diperhatikan. Kan pengambilan anu ji itu belum keseru ngarep ke sini nanti. Kalau sudah ambil kupon. Tadi ketemu Pak. Langsung saya panggil lagi paket umroh yang ke-6 untuk penggali kubur dan pemandi jenazah. 005 Asis Beta. Alhamdulillah. Ya, 005. Dari tadi nalai lamai mikupon na kolong ini. Alhamdulillah. Ada yang tambah 5 lagi nih. Yang sholat sudah datang, silakan bergabung Pak. Tempayan tadi berkah ketahuan ya. Ya. 14 ya, cocok ya. Ya, yang sholat. Alhamdulillah. Kemudian yang berikut paket umroh yang ke-7. 002. Alhamdulillah. Salahuddin Demurung. Yang berikut nomor kupon 06. Ada 06? Ada satunya enggak? 061. Allah. Samaila. Alhamdulillah. Yang berikut paket ke-9. 01. Ada? 01 tambahin lagi 1. 011. 011. Ada? Kosong satu satu. 011. Ada? Diundi lagi? Hangus? Dada? Oke. Okay. Ini disobek. Ada. Sudah mau disobek, ada rezekinya kemudian. Hampir kita tahu kalau. Iya, hampir saja. Hei, selamat. Ya, silakan Pak. Rezeki takkan kemana? Rezeki tidak pernah tertukar dan selalu tertakar. Pakai umroh yang ke-10. Lagi, 06. Ada? 06 ujungnya 6 lagi. 066. 066. Sudah sempat berada di satu titik sudut di belakang. Ya, kibilan dah ada nanti muncul lagi orang. Nah. Kamu sih, Dok. Kembali kami panggil 066. Panggilan kedua 066. Satu kali lagi panggilan. Kalau tidak ada kita kocok ulang. 066. Dada? Oke, kita kocok ulang. Oke. Dah lek tadi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.